Hai Game Lover Indonesia, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau kasih tahu info terbaru mengenai smartphone gaming 3 jutaan. Kalau kemarin di tanggal 17 Oktober 2019 Redmi udah meluncurkan Redmi Note 8 Pro. Kali ini kehadiran Redmi Note 8 Pro membuat pesaingnya gelisah, maka banyak pabrikan lain mengeluarkan penantang untuk bertarung melawan Redmi Note 8 Pro. Penasaran seperti apa sih pertarungannya nanti? Kalian bisa lihat di video saya, dan sebelumnya silahkan tekan tombol like atau komen, dan jangan lupa untuk subscribe kalau suka video saya. Berikut ada 3 penantang utama Redmi Note 8 Pro di pasaran di sektor smartphone gaming 3 jutaan. Check it out! Nah, itulah mereka tadi 3 penantang smartphone Redmi Note 8 Pro yang lagi beredar di pasaran. Semoga kalian bisa segera mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu.